Yang penting bukti nyata ya. Yang penting bukti nyata. Gak usah kata-kata. Itulah itu Adita. Oke, mas. Ini aturannya ketat, mas. Yang benar aja. Rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official. Semoga gak bosan-bosannya ya mengikuti atau nonton YouTube di channel ini. Lokasi yang kali ini di markas dari Wong Netral Minimalis, sang penyewa dari sound sepelenya Jember, Adita Audio. Vape Speed ID Official. Sang remixer. Remixer apa? Remixer apa? Abal-abal. Ah, remixer sepele kan, sound sepele. Esa telu anu kurang ajar. Oke. Kelas nasional masih? Tak lokal lah, pas ntar kasih lokal. Guyon. Yang dulunya deal 16 sub sempat berubah menjadi 20 sub dan akhirnya berubah lagi menjadi 16 subwoofer. Kita review langsung. Untuk yang ini teman-teman, yang 21 in kayaknya yang di tengah. Yang ini. Yang 21 in memakai speaker RDW Neodium, dan yang 18 in full lavoisier. Ini sayangnya masih ditutup teman-teman ya, ditutup terpal. Ini gak tahu apa tujuannya, ini mode perindapan ya. Tembak dekatnya taruh di atas ya. Yang biasanya sound-sound yang lain tembak dekatnya itu di bawah, kemudian nekuk gitu. Ini malah kebalik. Ya, namanya sound sepele. Sound sepelenya Jember. Oke, kita nanya-nanya ya ke Mas Adi. Kita lihat powernya. Iya mas ya? Iya. Hah? Ah, mas. Malah bung. Oh, hojeng mas. Hojeng. Nih, dapur pacunya di sini ya. Ada kipas juga. FA 16.000 yang 18 in, kemudian yang 21 in di handle FA 20.000. Seperti itu teman-teman. Untuk genset punya sendiri. Ada dua, 60 kVA dan 50 kVA. Adita Audio. Untuk lighting support Saka Bondowoso. Aman mas? Aman mas. Aman ya. Di Bomo ada sesi battle nggak? Kayaknya ada nanti. Kabarnya nanti malam. Cuma kalau bisa ini nunggu info-info anu itu mas. Info cepat itu. Nggak ada aturan di sosmed soalnya. Oh, seperti itu. Penyewa langsung ke Pak Kades, terus siapa kata Pak Kades langsung ayo meluncur gitu. Oh, satset gitu ceritanya. Satset. Terus pengalaman pertama kan di ini
Banyuwangi, takbir keliling Banyuwangi. Tahun kemarin langsung upgrade set-set ya. Satu tahun langsung ini. Upgrade-nya set-set mas. Upgrade-nya set-set. Ini aturannya ketat mas. Yang benar aja. Rugi dong. Tapi kan tadi berian mas. Aman, aman. Tadi berian. Alhamdulillah mas. Kasih bode ya. Meskipun apa yang ngelto gak ada. Kan ki ikon ina boleh. Oh, iya, sudah biasa. Sudah ya. Biasa. Yang penting tanda tangannya lancar. Dagingan apa mas? Sabri mas. Sunberry mas. Sunberry. Ini son cepele mas. Iya mas. Julukan mas. Sudah ada benernya pak cetakan di digital printing. Oh. Perasaan ke Sumber Sewu ini gimana sekarang? Sudah alhamdulillah sudah berjalan 80% ini. Iya. Perasaannya gimana? Perasaannya biasa aja mas kayak di rumah mas. Lawang nggak masuk sih mas, nggak masuk kayak sesi-sesi battle itu mas. Jadi masih belum teruji mentalnya. Cuma kemarin masuk di lapangan Bomo itu cuma cek sound satu per satu. Gimana? Jadi biasa kayak kalau kayak gitu sudah. Di rumah juga ada kalau kayak gitu. Ada bacotan enggak? Ada kalau bacotan. Siap. Tapi enggak baper kayak di rumah ya. Udahlah aman-aman. Ini seperti yang saya bilang ya. Kata-kata buat netizen gimana? Saya enggak punya kata-kata. Kalau kata-kata sama Mas Anam, Mas Anam. Aku ada gerokok. Aduh. Ayo Mas Yoga, kata-kata. Enggak ada. Enggak ada. Yang penting bukti nyata ya. Yang penting bukti nyata. Enggak usah kata-kata. Itulah Adita. Iya. Perjalanan Mas dari Jumat sore ya nyampenya malam Minggu. Hari Minggu pagi. Oh iya ya. Lupa mau tanya itu. Perjalanan berapa hari itu? Kirain niatnya memang gitu mas, tidur di jalan ya. Gitu. Enggak ya? Jauh mas, jauh. Berapa kali dicegat? Satu kali cuma. Satu kali, cuman kedua kalinya ada KPC. KPC di depan mas. KPC di depan terus saya di belakang. KPC telepon saya. Kata-katanya kemarin yang naik mobil Derma deh mas. Derma. Oh, alhamdulillah lolos deh si numpak mobil deh mas. Makanya itu orang tua itu memang mustajab mas. Oh. Seperti itu. Kemarin seperti lolos mas. Kayak buronan teman-teman. Iya kayak buronan beneran mas. Semoga tahun depan ya. Gak ada cerita cegat-cegatan lagi, buronan lagi. Mau Jackson, bentar Jackson, suruh matiin. Oke. Semoga tahun depan berjalan lagi. Oke, makasih Mas Adi, Mas Yoga, juga mas-mas yang lain. Nih pada moker sudah. Terus ini mas, terakhir ya. Loh, terakhir. Telasan lah kena. Telasan ya mas. Komenan dari penyewa gimana mas? Komenan dari penyewa sampai hari ini masih ada pak, masih belum ada yang apa ya, yang gak enak mas. Katanya itu mantap mas, mantap itu. Ada kemungkinan kesini lagi nggak tahun depan? Prediksi. Ya, penyewanya sini mau DP. Dana mau kesini lagi mas Yoga. Tapi saya masih belum sanggup mas. Oke katanya mau kesini. Makasih ya. Iya. Oke makasih. Kita langsung anu teman-teman lihat waktu di lapangan tim mokel perdana mas aja dibuli jemput support by when project Prodiasa.
Masuk, wis. Parkir ning maju Pak Bes. Maju. Ayo. Eh, ayo oke. Maju Pak Bir. Hei, jangkrik muni jangkrik. Halo. Ayo. Maju, maju. Maju, maju. Nemburine gampang. Maju. Persiapan. Tiko.